agar setiap membaca Al-Quran bertambah iman, rasa takut, cinta kepada Allah. Apakah harus memahami bahasa Arab atau cukup membaca terjemahan dan tafsir Al-Quran? Mohon kiat-kiatnya. Iya, harus memahami bahasa Arab. Itulah sebabnya kata para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan wajib belajar bahasa Arab, tapi belajar dengan benar. Ya, supaya kita bisa memahami bacaan Al-Quran yang kita baca. Dari pertimbangan inilah Imam Asy-Syafi'i Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib mempelajari Al-Quran, karena dengan itu kita akan bisa memahami maknanya yang merupakan kewajiban kita dalam rangka menguatkan iman kita. Maka tentu saja kalau tidak mampu, minimal kita baca terjemahannya. Tapi yang harus kita usahakan dalam hidup kita adalah punya kesempatan untuk bisa memahami bahasa Al-Quran, agar kita bisa memahami kandungannya yang indah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح.